Ya, so di episode kemarin kita udah repot-repot bikin villager trading hall ini, terus mindain-mindain villager-villager ini. Kita juga udah dapat villager wibu ini yang jual mending ini. Agenda gua pertama-tama gua pengen masang enchantment-enchantment mending yang udah kita beli ini ke armor kita. Oke ya, udah. Sekarang ngapain ya? Oh, you know what? Langsung persiapan ke the end aja kali ya. Berarti kita kumpulin semua bahan-bahan yang kita perluin buat ke the end. Gua gak tahu pasti apa aja yang perlu kita siapin, tapi itu gampang lah, ntar aja. Tapi yang pasti yang gua kepikiran saat ini adalah kita perlu enchantment looting, pak. Yaitu enchantment buat dipasang di pedang, yang dimana enchantment ini bisa bikin item yang kita dapetin dari mob jadi berkali-kali lipat. Jadi misal kita bunuh zombie nih kan, biasanya kan kita cuman dapat satu rotten flesh alias daging kopros, haram tuh. Nah, kalau kita bunuh zombinya pakai pedang yang ada enchantment lootingnya, bukannya dapat satu, kita bisa dapat dua atau tiga daging kopros. Oke, berarti pertama-tama kita butuh villager yang ngejual enchantment lootingnya. Ayo, satu volunteer yang mau. Ya, kamu yang bawa sekop ya. Berarti pertama-tama kita harus bawa adudu bawa sekop nih ke sono, ke trading hall-nya. Tapi ini gak bisa gitu aja, guys. Kalau kita giring sekarang, ntar dia kebakar terkena sinar matahari nih. Berarti kita mesti tunggu malam dong ini. Ya, ya. Sembari nunggu malam daripada kabut, ya kan? Kita ngapain? Untuk pendatang baru, coba tebak jawabannya adalah bertani. Gua gak punya cangkul. Apakah worth it membuat cangkul dari diamond? Oke, dah malam ya guys ya. Saatnya menggiring adudu. Tapi gimana caranya supaya yang keluar nih cuman adudu doang? Teman-temannya nih gak usah, harus hati-hati nih. Sangat sesuai rencana sekali ya guys ya. Dah, yuk, mantap. Ikut aku sini, Bang Adudu. Oke, singkat cerita, Bang Adudu sudah di tempat. Tapi kita ada sedikit masalah lagi. Zombinya hilang, guys. Buat penonton baru, jadi di episode kemarin kita dah giring zombie ke sini karena emang zombinya nih perlu buat makan villagernya jadi zombie villager. Terus kita sembuhin, biar apa? Biar dia nurunin harga dari barang yang kita jual. Tapi ini gone, hilang. Ini ngapain lagi? Weh, ini nih. Silakan, buruan situ, Mas. Waduh, iya bentar, ini dah pagi ya. Zombie-zombie kita, pemirsa. What the? Ini kok terakan pada lepas? Tidak, anak-anakku. Sudah ternakan kita lepas. Terus zombinya pada meninggoy. Tidak, aku tidak akan marah. Aku orang sabar. Ini gara-gara gua lupa benerin lubangnya tadi ya. Wah, artinya apa, Bang? Balik sini. Oke, mantap. Sekarang Adudu udah jadi Bang Smart People ya. Bang ganti oren. Ayo Bang Smart People, jual looting Bang People. Pasang, klik, bukan looting. Kita mau dia jualan looting. Hancurin, pasang lagi, klik lagi. Masih bukan looting. Hancurin lagi, pasang lagi. Pas nyari looting nemu mending. Pas nyari mending nemu looting. Memang anjing lah, gak nemu-nemu loh guys. Padahal kemarin pas nyari mending, dikit-dikit looting, beneran dah. Apakah ada konspirasi di sini? Teori kebalikan ya guys ya. You know what? Gua gak nyari looting, gua nyari mending dah. Looting tuh enchantment paling jelek, paling gak guna. Yoi, langsung nemu ya guys ya. Allahu Akbar. Harganya cuma 1 emerald lagi, mantap. Yeah, makasih Bang Smart People.
Duh, satu bocil pergi, satu bocil kembali. Nggak tahu dia yang kemarin abangnya ada jadi tuyul. You know what? Kalau si bocil nih masih selamat sampai gede, kita kasih nama ya. Gua akan kasih nama lu Trejo alias Tejo Meksiko. Yang belum nonton episode kemarin, jadi sebelumnya nih udah ada villager bocil di sini. Tapi dia dimakan zombie jadi tuyul, guys. Terus ikut kebakar sama yang barusan kayaknya. Trejo langsung tumbuh depan gua. Waktu cepat sekali berlalu ya. Jangan ambil kerjaan Trejo. Mau ngapain lu? Gak usah kerja udah. Lu nih villager spesial. Ya gampang lah, ntar gua asuh lu. Enaknya kasih nama apa ye? Butuh saran nama pedang. Secepatnya buruan komen next episode saran yang paling bagus gua pakai. Oke, sekarang pedang kita dah ada lootingnya. Agenda kita selanjutnya adalah kita pakai pedang ini buat hunting enderman. Kenapa enderman? Karena buat ke the end kita perlu eye of ender atau apalah itu namanya. Pokoknya itu kita dapetin dari kita ngebunuh enderman. Berarti sekarang saatnya kita hunting enderman ya guys ya. Untuk itu kita perlu ke nether. Banyak enderman di nether. Berarti kita perlu pakai minimal 1 emas, Pak, biar gak marah piklin-piklin di Nether nih. Enderman, mana Enderman? Di fortress banyak kali ya. Mari kita melewati jembatan Sirotol Mustaqim nih. Teman-teman, mohon damai. Ke fortress, hunting monster, gak bawa blok cadangan. Pinter sekali youtuber favorit kalian pemirsa. Oke, gua pun cabut dari fortress. Pertama karena kurang persiapan, kedua juga karena sama aja, gak ada enderman di sana. Jadi kita cari sekitar sini aja. Tapi ini sih dari tadi ya kan, bolak-balik dari sini ke Nether, gak ada sama sekali loh. Nol pak, nol enderman. Ujung-ujungnya gua pun bermalam di dunia normal buat hunting endermannya. Gak ada loh, gak ada enderman sama sekali. Ampe pohon avatar nih gua jalan gak ada enderman. Ampe matahari dah mau terbit nih gua masih belum nemu enderman. So gua pun googling ya adik-adik, dan ternyata ada cara lebih gampang buat nemu ender pearls. Gak usah jogging-jogging malam. Caranya adalah melalui, coba tebak, apa yang kotak, botak, ramah dan sangat patuh. Jadi kita bisa dapat Eye of Ender-nya dari ini. Ini namanya villager cleric ya adik-adik. Caranya adalah kita mesti beli dulu ini barang-barang sampah yang dia jual nih. Tapi gak apa-apa guys, karena setelah kita langganan sama barang-barang sampah yang dia jual nih, ini nanti di slot yang kosong ini dia bakal ngejual barang-barang lainnya, dan eventually dia bakal ngejual Ender Eye gitu. Oke, pertama-tama kita nyari dulu zombie buat dimasukin ke sini biar dia dimakan zombie, terus kita sembuhin, terus dia nurunin harga. Minimal kalau ngejual sampah jangan mahal-mahal lah anjing. 1 emerald, 32 rotten flesh. Lumayan sih ini, tapi enggak anjing, masih kurang ajar tuh si botak ye. Ayo ikut aku wahai pemuda. Berapa menit sih ini sembuhnya anjing? Kasihan dia, udah meriang-riang nih. Kamu tuh nggak diajak mas. Waduh iya bentar, bocil-bocil kita. Oh nggak, ini aman-aman. Nah mantap, sekarang dia jual 26 rotten. Wah nggak bisa nih, wah bercanda nih botak nih. Sembari menunggu dia sembuh, kita hunting rotten flesh aja guys di farm XP kita. Ini namanya time management. Satu botak dajal gugur. Ya at least dia ada armornya ya, jadi gak kebakar. Almost 20 rotten flesh. Masih kurang puas sih sebenarnya, but ya terserahlah, mari kita borong. Kok gak nambah-nambah itemnya si anjing. Oke mantap, nambah nih. Jadi ya udah, kita borong aja sampai dia jual ender eye.
Mantap, sekarang dia ngejual Ender Pearl dan udah gitu harganya cuma 1 emerald buat 1 Ender Pearl lagi. Ya ini nih guys, pengusaha sukses nih. Oke, mantap, 20 Ender Eye dah dapat nih. Udah gua campur sama Blaze juga jadi Union. Ini gunanya apa adik-adik? Kalau kita klik nih, dia bakal melayang tuh. Nah, dia melayang ke sono noh. Berarti arah ke portal di enter dekat tuh ke sono gitu. Jadi kita tinggal lempar-lempar nih Ender Eye terus sampai nemu portalnya ya kan. Tapi enggak sekarang dong ya adik-adik. Mari kita kumpulin bahan selanjutnya dulu. So, langsung montage aja ya. Di sini gua rapiin inventory kemprok gua nih, terus nyiapin barang-barang lain. Terus di sini gua juga bikin potion of slow falling alias jatuh lambat. Ini gua bikin pakai enggak tahu ini apa nih, putih-putih yang kita dapetin dari burung walet episode kemarin tuh. Sesuai dari namanya, slow falling, jatuh lambat. Ini kalau kita minum, semisal kita jatuh nih, kita jatuhnya bakal pelan banget, Pak. Kayak astronot di bulan. Ya udah sih, overall kita siap bahan-bahan yang kita perluin. Gas aja gak sih? Kita nyari portal. Oh enggak, bentar. Ada yang kurang guys, satu. Kayu. Bisa-bisanya gua lupa sama kayu. Kayu tuh udah Minecraft tuh adventure apapun, kayu tuh nomor satu ya guys ya. Oh iya, sama satu hal lagi terakhir gua lupa. Terakhir beneran dah. Fireworks alias mercon. Gua pengennya setelah kita bunuh Ender Dragon, kita sekalian hunting Elytra guys, alias sayap Batman buat terbang tuh. Nah, mercon ini gunanya buat kita meluncur pakai Elytranya gitu. Kenapa gak malam-malam sih? Anjing. Oke, hari yang indah, pagi yang cerah, habis tidur nyenyak, badan gua dah tercas. Mari kita berkelana mencari end portal. 25 daging kurban. 25 daging kurban, guys. Sekali klik kekuatan pedang dewa nih. Oke, koordinat dah gua screenshot, portal dah gua bikin. Entar kita bikin jalan pintas di Nether. Portal dah siap. Yaudah, pergi lu sono.